Dah kalau mak kahwin dengan Abang Lang boleh sponsor dah. Hey, seekor. Nak sabo. Kalau mak kahwin dua ekor kita boleh sponsor kan. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak, hari ni kita ada di kampung Raja Pom dia. Tak benda omo bagi kampung orang bo. Saya mari di besuk ni. Di besuk kampung Tok Raja tak silap. Tak apa nanti saya letak ah. Macam biasa tu. Saya mari hari ni bo. Saya mari jumpa dengan Abang Azlang Al-Amin. Abang Azlang Al-Amin ni memang macam kita tahu dia dah pernah viral dah. Kalau awak-awak perasan, ada video dia awak naik naik helikopter. Salah satunya orang Melayu kita yang naik helikopter landing. Lepas tu pergi minum air Kedah. Gitu. Jadi ni saya ada di rumah dia ni. Ni rumah dia tu. Ni hijau tengok rumah dia tu. Antara rumah-rumah dia lah. Orang hatawang bawah. Bukan sebuah rumah. Berumah-rumah dia ada kan. Tak apalah tu rezeki dia. Kejayaan dia kan. Lepas tu ni saya nak pergi tengok lembu dia. Dia ada beli lembu juga. Sebab tu lah saya orang kata buat perkongsian ni. Sebab dia ada beli lembu juga. Jadi kita nak pergi tengok lah koleksi lembu-lembu dia. Katanya adalah Charolais apa semua kan. Ayah dia pun ada yang beli. Ayah dia pun ayah dia cara gitu. Belik sekali boh. Ni surah. Surah Abang Azlan Alami. Surah untuk family dia lah. Untuk dia solat apa semua keluarga dia buat. Lepas tadi masa saya mari tadi, anak-anak dia tengah ngaji, belajar ngaji sini. Anak dia lima orang semua ngaji sini. Ada ustaz mari ajar ngaji bawah. Rahmat. Rahmat kan kata. Allah Ta'ala bagi rezeki yang luas pada dia. Dia menjalani kehidupan yang penuh rahmat lah bagi saya. Saya tengok lah. Kampung dia ni. Kampung ni memang tenang je. Lain telefon tak apa nak okey mana sini. Tu dia Abang Azlan nak pergi tunjuk lembu dia. Okay Abang eh, jom kita tengok. Pergi kat lembu Abang eh. Kota ayam kita buat bola sedap dah. Tak apa. Kita nak tengok Abang Lang cari lembu. Ni ayam. Masya Allah cik. Ya. Tak mamanya cik dah. Nak pergi tengok lembu. Okay. Ada lembu dia cik sini. Ha? Ada lembu dia. Charolais. Charolais dengan limousin. Charolais dengan limousin. Ada dua jenis. Patut lembu kapur ada dua jenis. Ada tiga ekor lah. Buat main petang je tau. Main petek-petek. Lagi. Kaya ni humble je. Kita ada apa nak kaya ni. Itulah. Jadi jom kita tengok tu siapa dah kandang dia bah. Ni perkongsian simple-simple je lah. Orang tu alang-alang mari jumpa Abang Lang ni. Saya buat lah konten lembu sikit. Nak tengok kot lembu-lembu dia. Oh boleh tahan kot. Boleh. Ha? Boleh tahan kot ni. Bagian ni. Nampak dia kena lupa macam-macam. Oh. Dia pakai? Tak pakai. Oh ni Charolais? Ini dia panggil Charolais Kubah. Oh Charolais Kubah. Katang molek eh? Muda lagi tu. Oh muda lagi. Boleh besar lagi lah. Sekejap balai. Kita nak tengok lembu sini. Kau ni limousin.
Dia cross Bahamang dah. Kalau 5 contoh dia segot lagi lah. Sobek lagi lah. Tapi nampak pejam boleh cik. Badang dia dok. Muda lagi ni. Muda lagi. Dah apa 2 tahun ni. Bagang limousine. Limousine capu Brahman. Umur berapa cik? Tak sampai lagi 2 tahun. Jauh lagi lah. Oh, dah sampai lagi. Dia boleh naik lagi lah. Dok. Ni naik kau dah. Kalau kira duduk kamera ni dalam 8,000, dia ni jadi belah ni. Sebelah ibu? Belah-belah ibu lah market. Ya? Boleh-boleh balik? Boleh. Oh, ni ibu mahal ni balik? Oh, ni caroli ibu ni. Oh, ni bawa hajar ni mah. Ya, dok? Oh, ni lah. Ni oh, baju putih ni. Oh. Oh, depan ya. Ya ke? Batah mulu. Nak terbaik ah, jom. Jom. Oh, molek ingat bagian ni. Hai, bagian ni. 24,000 dah ni. Oh, ambil mana bacok? Semeruk. Semeruk besuk gi apa tau? Lepas ada besuk sikit sepadan. Oh, sepadan tu. Eh, dia tak ada tengok muka mu dia. Dua puluh eh? Oh ni adik-adik abalang belaka ni tak? Oh tapi orang kata bang lah. Eh ramai orang bergebuk ni abalai. Sebab abang dia abalai ramai orang bergebuk adik. Bang. Siapa dia yuk? Siapa dia yuk tak mau kahwin dengan adik abalai? Makno. Oh ni kapung kan? Oh ni kapung. Kekir lah tak biasa tak? Tapi gemuk molek kot. Gemuk? Okay. Oh, lawa boh. Kita dekat sikit bos barang ni. 20 berapa? 21. 21 ada anak dah perut. Ada anak dua, anak dua dah. 50. Oh, lek bagai boh. Tu anak dia ni. Oh, ni anak dia dah ni. Kecil sikitlah. Oh, mana dia. Terus ambil itu kecil lagi lah. Anak saja orang. Boleh mengguruh barang ni. Oh ni pun ada anak dah jalan yang 3 bulan. Oh abuting lah. Caroli abalai tak ambil invest lagi dalam bidang lembu ni abalai. Tak ada pakai perok ni. Perok mana ada ni. Ya. Yeah. Man ni tak ada. Man pasal apa dia ni. Dan ni kamu duduk sibuk dengan bidang lain lagi. Haa kan? Tak sedang kau nak cara. Tapi minat perang lembu ni sebenarnya petang-petang sedap. Ya. Yeah. Mak-mak dah tu mak. Saya tengok hari ni. Haa. Boleh dapat. Minat perang lembu ni mah. Lepas tu? Cukup lah cuma nanti linai-linai sikit lah kita. Jadi abalai punya rutin kalau bagian lembu ni dia ceruk rupuk lah. Ah petel-petel tu saja kita kecil mak. Ya. Oh bawa motor coli kita kecil gerak-gerak petel-petel kan. Bagi bagian lembu makan lah. Petel-petel balik-balik kerja ke. Balik-balik kerja petel-petel tu kecil rupuk lembu lah. Abalang tengoklah daripada pemerhati yang abalang sebagai ahli peniaga angok. Bidang peternak kalau lembu ni kau ni abang tengok untuk orang-orang ceburi ada potensial. Sebenarnya kita tengok tau. Permintaan daging sangat-sangat tinggi. Okey. Bahkan bekalan yang ada di dalam negara kita ni tidak mencukupi sebab tu kita terpaksa import daging-daging luar kan. Jadi sebenarnya jika kita buat secara sistematik dan besar-besaran sungguh bidang peternakan ni sebenarnya insya-Allah ada satu bidang yang bukan hanya apa dia ni mencukupkan keperluan permintaan tetapi juga boleh memberikan pulangan yang lumayan. Ha, cuma kena buat dengan cara sistematik sungguh dan betul-betul sungguh. Tidak boleh buat sekadar biasa-biasa melepaskan batuk di tangga tu dia tak boleh. Kalau nak buat duit melalui bidang ni dia kena buat sungguh-sungguh dan bersistematik sebab kita semua sedar permintaan daging lembu ni sebenarnya tidak mencukupi sehingga kerajaan terpaksa import daripada luar. Begitu juga bukan setakat daging lembu, kambing sendiri pun gitu. Sekarang ni kalau kita tengok kambing diimport daripada New Zealand. Tapi sebenarnya insya-Allah kalau kita mampu buat dengan sistematik dah di tempat kita ni sebenarnya tu boleh membantu untuk sekurang-kurangnya jika tidak memenuhi keperluan sepenuhnya pun tetapi boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada
import daripada luar. Nah. Yang ni benda bang? Nombor ni. Ah ni, betul. Ah tu tadi ah. Limousine. Honda Charoli. Charoli. Ayuh nak jual ni ya? Oh. Nak jual awak ni? Kalau kira tu dalam 1 2 3 4 2. Kebetulan siapa umur dah? Cukup umur dah. Nak jual boleh lah. Umur dah cukup lagi. Dah cukup lagi. Dia nak jual pasal dia apa dia ni, dia tak cekak dah. Kita pun sibuk lah ni mak. Betul lah. Betul lah tu. Lembu gun ni mak. Lembu caroli, lembu limozi ataupun kita panggil lembu pedaging ni lah. Okey. Dia tidak boleh terabai dari segi jadual pemakanannya. Jika tidak, dia cepat sangat untuk susuk ataupun kehilangan berat badan dia. Jadi kita kena pemakanan dia kena cukup bagi protein tu pun yang betul-betul. Tidak hanya sekadar apa dan rumput saja, dia kena ada dedak dia. Tapi dedak saja pun dia tak kuat juga, dia perlu rumput juga untuk juga stamina dia tu. Macam tu. Kalau ikut lama ni bela nak buat balang. Bela ni dah ada 3 tahun dah. 3 tahun ada dah. Satu kepuasan balang. Satu ni kepuasan sebenarnya. Apa dia ni, dia satu. Dah kalau mak kahwin dengan balang boleh sponsor dah. Seekor. Mak nak sabo. Kalau mak kahwin 2 ekor kita boleh sponsor kan mak. Ekor. Oh, ni kira learning abalang. Lembu antara lembu-lembu yang elit lah. Kayangan awak kata harga tinggi-tinggi. Harga dia tinggi. Lembu-lembu ni kita kata lembu bangsawan lah. Bukan kita bangsawan. Kalau di dalam kalangan golongan lembu, kategori lembu, lembu bangsawan, lembu kayangan lah. Lembu ni mahal harganya. Oh, ni apa ni? Charoli. Charoli juga. Charoli Blanc. Baik abalang. Oh, sokok apa lembu ni mak. Jadi dia punya rutin duduk dalam feedlot ni ke ataupun lepas ke? Pagi kita letak dia, petang kita letak dia dalam kandang. Lepas tu pagi kita bawa dia turun pergi ke kalau mak tengok ada padang rumput pula. Jadi pagi abalang ke pagi di padang rumput lah. Ni kawasan abalang ni. Abalang kata siapa ujung? Oh, ujung ni. Lebih kurang apa ekar? Dia semua dengan orang dah 4 ekar ni. Seterik eh? Seterik. Okay. Abalang nasihat sikit lah. Alang-alang kita jumpa abalang dari segi perniagaan. Benda paling penting kali untuk gini. Orang kata dalam perniagaan ni kita kena fikir sesuatu itu, kita kena fikir secara serius. Tetapi kita juga perlu santai. Maknanya serius pada tindakannya, tetapi berfikirnya perlu juga santai. Sebab kalau apa dia ni kita terlalu serius juga, kadang-kadang terlalu serius dari segi tindakan pun sangat serius, apa nama ni pemikiran pun sangat serius, kadang-kadang dia boleh jadi stres. Jadi apa dia ni serius dalam tindakan tapi berfikir tu perlu juga santai. Sebab tu kalau mak tengok abang dia di samping menguruskan peniaga harta tanah yang bernilai jutaan ringgit, tapi kalau mak tengok petang-petang ke siap ada masa tertentu tengok, subhanallah, abang dia akan ambil masa untuk terapi minda. Terapi minda dengan perut lembu, apa semua, santai di padang petai-petai. Pasal minda kita ni, kita perlu tenang untuk menang. Kalau minda kita bercelagu, kita akan tewas. Jadi kita apa dari dalam bisnes ni, kita perlu keseimbangan antara tindakan dan minda kita. Jangan terlalu serius tak sangat. Tak perlu stres sangat. Jangan terlalu serius melampau sehingga kita rasa stres. Kalau kita tenang, insya-Allah kita boleh menang. Maksudnya kita kena pandai-pandai dalam istilah lain, kita kena urus emosi lah. Dalam bisnes ni perlu urus emosi. Sebab kita kena ingat ya, dalam bisnes ni bukan hanya menjanjikan keuntungan mak. Ada juga kadang-kadang berdepan dengan kerugian. Jadi apa dia ni, kalau macam abang sendiri, dalam hidup ni dua benda dalam dunia bisnes, dua benda yang abang selalu tekankan dalam diri abang. Yang pertama, mengharapkan yang terbaik. Mana apa yang kita buat, kita mesti nak hasilnya yang terbaik. Tetapi yang kedua, perlu juga bersedia dengan yang terburuk. Maksudnya kita mengharapkan kerugian, keuntungan. Tetapi kita diuji dengan kerugian. Jadi bila kita berharap yang terbaik dan bersedia juga dengan yang terburuk, kita akan boleh menerima apa saja hasil daripada usaha kita itu. Jadi kalau untung kita akan bersyukur, kalau rugi kita mampu untuk bersabar. Macam itu. Okey, abalang. Okey, tips yang berniagaan. Okey, tips untuk
orang kata kejayaan abalang. Mungkin ada amalan-amalan ataupun benda yang kelaziman yang abalang buat menyebabkan benda tu kata dapat barakah lah. Okay. Ha, mungkin boleh kongsi sikit. Dia kita kena ingat juga dah, untuk kejayaan dalam hidup kita ni, dia bukan hanya bergantung kepada usaha kita semata-mata. Dia bergantung kepada amalan kita, diri kita lah. Jadi contoh, subhanallah, kalau kita nak meminta dipermudahkan segala urusan kita, di samping kita berdoa dan berusaha, kita juga perlu mengamalkan sedekah. Sedekah, solat sunat duha, solat sunat hajat, dan membantu mempermudahkan urusan-urusan orang lain. Jadi ini semua adalah amalan-amalan yang boleh melancarkan, mempermudahkan urusan kita. Jadi kita jangan menyangka hanya dalam bentuk usaha semata-mata perkara yang kita buat akan menjadi mudah. Sebenarnya dia dengan amalan-amalan itulah yang utama. Jadi biar ada amalan yang boleh yang dituntut oleh agama, dan dalam masa yang seterusnya kita berusaha bersungguh-sungguh. Jadi kedua-dua gabungan ini insya-Allah akan menghasilkan momentum kejayaan yang besar, insya-Allah. Okey, abang satu lagi tanya, apa orang kata bidang perniagaan yang paling baguslah untuk diceburi? Ada pandangan abang untuk masa sekarang dengan keadaan sekarang ni? Ada kedai sudut pemakanan ke, ada peternakan ke? Kalau kita tengok dalam situasi sekarang ni tak, kita perlu mengutamakan bidang yang memang menjadi keperluan semasa. Keperluan semasa, contohnya dalam sektor makanan ataupun pemakanan. Cuma yang menentukan kejayaan sesuatu bisnes itu, perniagaan itu, bukan hanya bergantung kepada produk, tapi bagaimana servisnya. Jadi kalau kita tengok sekarang, dalam keadaan SOP-SOP yang ketat, dalam keadaan pergerakan-pergerakan yang terbatas, kita tengok perniagaan secara online mendapat tempat yang utama, beratus-beratus dia punya kadar, dia punya kenaikan permintaan secara dalam talian. Jadi di sini, selain daripada bidang utama iaitu dalam bidang makanan, dalam industri makanan, apa-apa saja bisnes sekalipun, jika kita bijak dan pandai mengambil peluang secara perniagaan dalam talian yang sekarang, kita boleh berjaya dan kita boleh memajukan bisnes kita. Sebab sekarang ni orang nak cepat mudah. Cepat mudah, order aja dalam talian, kita ada servis secara talian, secara online. Ini akan membantu bisnes kita tu untuk maju, insyaAllah. Okay, abang, terima kasih banyak, abang. Sama-sama, abang. Okey, awak-awak, sampai sini saja perkongsian kita kali ni. Di kampung dia, abalang? Tok Raja Jertih. Tok Raja Jertih, boh. Kita dah tengok lembu abalang dan tahulah sedikit semanyak berkenaan dengan tiksik perniagaan, apa semua nasihat dia kan. Dia orang yang berjaya dalam bidang hartanah, boleh kata jutawan hartanah lah. Alhamdulillah, ada got seorang wakil daripada Besuk. Abalang ni bukan calang-calang, boh. Dia ada helikopter, boleh mari ambil dia bila-bila masa pergi melawat mana-mana kan. Jadi alhamdulillah, hari ni saya datang ke sini, abalang pun jemput saya mari, alhamdulillah. Okey, sampai situ saja, jangan lupa subscribe YouTube saya. Selepas ni kita akan banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik. Kerana apa? Kerana akulah Ahmad itu. Yeay. Okey, abang-abang, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini. Jenok ni. Jenok ni.